Susu dan buah pisang adalah kombinasi yang terlihat pas untuk digabungkan. Dua hal ini memang sangat lezat, apalagi jika dijadikan sebagai minuman jus atau susu pisang. Namun, tahukah jika mengkonsumsi buah pisang dan susu secara bersamaan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh kita? Dikutip dari mindbodygreen.com, buah pisang dan susu adalah dua entitas yang berbeda. Susu mengandung banyak protein, vitamin, dan mineral seperti riboflavin, kalsium, dan vitamin B12. Sementara itu, buah pisang adalah buah yang kaya akan vitamin B6, mangan, vitamin C, serat makanan, kalium, dan biotin. Karena setiap 100 gram pisang mengandung 89 kalori, sehingga membuat kita merasa kenyang untuk waktu yang lebih lama dan menggantikan energi yang hilang. Dengan tingginya karbohidrat, buah pisang sering dianggap sebagai makanan ringan yang baik untuk para atlet, baik pra dan pasca latihan. Jadi, apakah yang terjadi jika buah pisang dan susu dimakan secara bersamaan? Menurut penelitian, mengkonsumsi buah pisang dan susu secara bersamaan akan mengganggu sistem pencernaan kita. Bukan hanya itu, jika dimakan bersamaan, maka akan menyebabkan gangguan sinus. Sementara itu, menurut teori Ayurveda, yakni ilmu kesehatan yang berasal dari negara Hindu, makan buah pisang dan susu bersama-sama dapat menyebabkan racun di dalam tubuh yang akan mengganggu berbagai fungsi. Ayurveda menyatakan bahwa makan buah pisang dan susu secara bersamaan dapat menyebabkan berat tubuh naik dan juga memperlambat aktivitas otak. Jika Anda ingin mengkonsumsi ini sebagai cemilan untuk pra dan pasca latihan, maka makanlah pisang setelah 20 menit mengkonsumsi susu. Atau Anda dapat menambahkan pisang ke resep yogurt jika benar-benar ingin mengkonsumsinya dengan produk susu. Itulah sedikit tentang ulasan makan buah pisang bersamaan dengan minum susu. Berbahaya? Benarkah? Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali.